Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Ibadah kita hari ini, Minggu 14 Maret 2021, dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan makna pembebasan dan pemulihan yang Allah lakukan atas seluruh pergumulan hidup kita, terutama dalam menghadapi godaan dan dosa. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur. Mazmur 107 ayat ke-1 sampai ke-3 dilanjutkan 17 sampai dengan 22 secara berbalasan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang disakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 149, bait ke-1, ke-3, ke-4, Sang Maha Tabib telah dekat. Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Sebagai orang percaya, kita rindu mengalami pemulihan dari hukuman dosa, supaya relasi kita dengan Tuhan, ciptaan lain, sesama, dan diri sendiri dapat kembali utuh. Namun pemulihan itu kadang sulit dirasakan. Kita cenderung mengandalkan pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Padahal semakin kita mengandalkan diri sendiri, semakin jauh kita dari anugerah Allah. Menyambut anugerahnya, mari kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 47, Buatlah Hatiku Lapang dan Bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu. Arahkan hatiku pada-Mu. Lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu. Arahkan hatiku pada-Mu. Umat Allah, marilah membuka diri dan hati di hadapan Allah. Biarkan Allah melihat kedalaman hati kita. Mari berdoa. Allah yang Maha Tahu, kami terdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan tutupi. Allah yang Maha Benar, kami tertunduk saat menginsapi bahwa terkadang kami terlalu mengandalkan hikmat dan kemampuan kami daripada bersandar pada anugerah-Mu. Allah yang Maha Kudus, kami tersungkur mengakui bahwa hidup kami tidak akan pulih tanpa rangkulan dan belas kasih-Mu. Ampuni kami ya Allah, tegur dan koreksilah kami untuk kembali pada jalan dan kehendak-Mu. Pulihkan kami ya Allah, supaya hidup kami menjadi terang yang menyaksikan kasih dan karya Allah. Kasihani kami ya Allah. Amin. Mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah seruan Yehezkiel pasal 18 ayat 21 sampai 22 yang mengatakan demikian. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati,
segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan bersertamu juga. Mari kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 158, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Ku ingin menghayati. Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman. Mari terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus agar supaya melalui pertolongannya kita dapat mengerti bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini untuk kami kembali boleh disapa melalui firman-Mu. Kiranya jikalau sebentar kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, pertolongan Roh Kudus Tuhan nyata di dalam kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan melalui firman yang kami renungkan. Engkau berikan kepada kami kekuatan agar supaya Roh Kudus bekerja, sehingga kami mampu menjalankan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, agar supaya ia juga dikuasai oleh Roh Kudus-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 yang mengatakan demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang,
dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia dan bersyukur bahwa kita boleh mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Minggu Prapaskah keempat di pagi hari ini. Harapan saya kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua, kiranya kita datang di pagi hari ini, walaupun dalam ibadah secara online, penuh dengan rasa syukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersekutu, untuk boleh bersatu hati di dalam ibadah di pagi hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama ini. Sebagai umat Tuhan, kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah, menyambut kemenangan Kristus atas kematian. Masa-masa Prapaskah sedang kita lalui. Masa Prapaskah itu merupakan masa permenungan, masa pengarahan diri, masa pertemuan kita dengan Allah. Jadi dengan perkataan lain, Prapaskah adalah saat teduh bagi umat Tuhan, bagi setiap orang percaya untuk dapat mengolah kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan pada masa Prapaskah ini? Dalam situasi seperti sekarang, masing-masing beribadah di rumah sendiri-sendiri. Banyak di antara kita, dalam tanda kutip, kehilangan suasana persekutuan akibat ibadah online ini. Coba waktu sebelum terjadi pandemi COVID, bukankah kita bisa merasakan getaran-getaran suasana menjelang Paskah ketika kita beribadah bersama-sama? Ada suasana Prapaskahnya, ruang ibadah yang sudah didekor sedemikian indah oleh panitia Paskah. Kita berjumpa dengan teman-teman yang mungkin sudah lama kita tidak bertemu. Kita berjumpa pada saat ibadah bersama. Tidak dapat dipungkiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa kondisi pandemi COVID membuat semuanya sulit untuk terlaksana. Kalau begitu, apakah kita juga akan kehilangan gregetnya atau rohnya atau spiritnya masa-masa Prapaskah? Tentu saja tidak. Tadi saya sudah katakan bahwa masa Prapaskah adalah saat teduh bagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, masa Prapaskah merupakan suatu masa yang sekarang ini bagi kita adalah saatnya menjalankan perjalanan spiritualitas selama pandemi. Ketika kita menghadapi masa-masa Prapaskah, memang betul karena pandemi ini kehidupan umat Tuhan kehilangan kebutuhan-kebutuhan yang biasanya didapatkan dalam ibadah bersama sebelum pandemi. Seorang ahli psikolog dari Amerika, Abraham Maslow, dia mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Dan manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang akan membentuk dan menentukan jati diri seseorang. Contoh, pada masa pandemi, kita sekarang membutuhkan vaksin, bukan? Coba di mana-mana dicari vaksin. Ada yang belum waktunya mencoba kesana kemari agar supaya bisa divaksin. Nah, itu adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dari seseorang. Untuk memenuhi kebutuhan rasa aman ketika harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Dan kebutuhan-kebutuhan ini bertahap
dari yang terendah sampai yang teratas untuk mencapai sesuatu bagi seseorang dapat mengaktualisasikan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil yang telah kita baca tadi merupakan bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Dalam pembicaraan yang bersifat diskusi ini, di situ ditampilkan pengalaman batin manusia dalam menanggapi tawaran kasih Allah. Penulis Injil Yohanes membandingkan hubungan manusia dengan Yesus Kristus yang dilandaskan pada iman dalam peristiwa sejarah keselamatan dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika umat Israel masih berada di padang gurun, peristiwanya dicatat dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Cerita tentang ular tembaga. Nah, ketika bangsa Israel masih dalam perjalanan di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Mereka mengeluarkan kekesalannya terhadap Musa. Mereka merasa bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Tidak tersedia roti. Tidak ada air yang cukup. Di sini kita bisa melihat bagaimana manusia merasakan kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, ketika ia menghadapi kesulitan atau krisis, tersingkaplah jati diri manusia yang sebenarnya. Watak aslinya terlihat dengan jelas. Umat Israel bersungut-sungut. Dan karena bersungut-sungutnya terhadap Musa, maka itu berarti juga mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan menghukum umatnya dengan memerintahkan ular-ular tedung memagut umat Allah yang bersungut-sungut sehingga mati. Kemudian umat Allah datang kembali kepada Musa, mengakui dosa mereka. Lalu Allah menyuruh Musa membuat ular dari tembaga dan ditaruh pada sebuah tiang. Bagi mereka yang terkena pagutan ular berbisa, diperintahkan untuk melihat ke arah ular tembaga supaya sembuh. Nah, cerita ini dipakai oleh penulis Injil Yohanes untuk menunjuk kepada peristiwa penebusan manusia dari kematian akibat dosanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan di masa kini dalam masa Prapaskah melakukan permenungan melalui firman Tuhan yang tadi kita baca. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki supaya setiap orang selamat dan hidup manusia menjadi bahagia. Peristiwa di padang gurun yang menimbulkan ketidakpuasan di bangsa Israel membuat umat pilihan Tuhan melakukan dosa dan tidak mempercayai Tuhan. Hukuman akibat dosa mereka dijatuhkan. Namun sekaligus juga dalam peristiwa ini kita melihat Allah yang berbelas kasihan. Belas kasihan Allah jauh lebih besar daripada pelanggaran dan kesalahan umatnya. Dalam bacaan kita, kita membaca, dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, sebenarnya, kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Banyak sekali hal-hal yang kita alami. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sering membantu kita melalui kehadiran orang-orang lain. Atau melalui sebuah peristiwa tertentu. Bahkan dalam situasi kritis, dalam situasi sulit
yang tidak kita duga, Tuhan pun membantu kita. Oleh karena itu kita tidak perlu sangsi lagi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik kepada umat-Nya, termasuk kepada kita masing-masing. Untuk itu, kita juga perlu mengetahui suatu hal. Kita perlu menyadari bahwa apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan dari Tuhan adalah merupakan anugerah. Anugerah buat kita, buat saudara-saudara dan saya. Kita juga perlu mengubah pandangan hidup kita atau cara kita memandang dan menilai segala sesuatu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita harus berani bertanya sebelumnya kepada diri kita, apakah kita mampu menerima hal-hal yang kurang mengenakan dalam hidup kita sebagai suatu tantangan atau tidak? Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami berbagai, katakanlah, pergumulan yang berat, apakah itu menjadi tantangan buat kehidupan kita? Misalnya, kegagalan yang membuat kita kecewa, apakah kita memandangnya sebagai sebuah pengalaman yang berharga untuk kita bisa lebih maju, sehingga kita tidak terus-menerus menyesalinya? Contoh yang lain, kalau kita sakit, apakah sakit yang kita derita kita terima sebagai suatu cara untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Bahkan dapat kita jadikan sebagai suatu pengakuan bahwa kita ini lemah dan rapuh. Atau bisa juga kita bisa melihatnya sebagai berkat. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, saudara-saudara. Banyak hal yang dapat kita kerjakan. Apalagi ketika kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Kehilangan orang yang kita cintai dapat membuat kita lumpuh dan patah semangat. Tapi kalau kita berani menyerahkannya kepada Tuhan, dan kita menerimanya itu sebagai sebuah, katakanlah, dengan kepasrahan diri, karena kita sudah memberikan semuanya kepada Tuhan, maka kita tidak boleh terus berlarut di dalam kesedihan kita. Kita tidak boleh terus terbenam di dalam kesedihan kita. Kadang-kadang orang-orang selalu memikirkan hal yang pahit dalam hidupnya, dan rasanya tidak bisa melepaskan diri dari pemikiran itu. Nah, hal ini justru akan membuat dia semakin frustasi, bahkan kemudian bisa stres. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk meninggalkan semua. Bicara itu gampang, tapi dalam prakteknya sangat susah, bahkan berat. Seperti perjalanan umat Allah di padang gurun. Kalau kita merasa tidak puas dengan keadaan kita sehari-hari, hati-hati. Jangan sampai kita bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Kalau itu terjadi, kita akan mudah terpagut oleh dosa. Nah, pada masa Prapaskah ini, kita boleh bersaat teduh sejenak. Kita boleh merenungkan perjalanan hidup kita. Siapa sih kita? Apa sih yang kita perlukan sesungguhnya? Sadarkah kita bahwa kita adalah orang yang lemah, yang rapuh, yang berdosa? Lalu apa yang kita harapkan? Tentu saja kita mengharapkan seperti orang Israel ketika dikatakan, disapa oleh Musa, diperintahkan, siapa yang mau hidup, lihatlah ke ular tembaga itu. Bukankah kita juga ingin hidup? Ingin terlepas dari segala beban-beban kita yang berat? Oleh karena itu, marilah kita memandang Yesus. Kita terus mengingat pada Yesus,
yang telah memberikan diri-Nya agar supaya kita dipulihkan, dibebaskan dari pagutan dosa itu. Maukah kita sekarang memandang Dia? Maukah kita sekarang mempersiapkan diri kita semasa masa-masa Prapaskah, walaupun keadaan sangat menekan, walaupun situasi barangkali tidak memungkinkan untuk kita dapat memenuhi segala kebutuhan kita, tapi kita membutuhkan Kristus, membutuhkan keselamatan dari Dia. Ada sebuah lagu yang begitu indah, yang katanya si lagu yang dinyanyikan pada masa Prapaskah. Sebuah lagu yang waktu itu juga pernah dinyanyikan ketika ibadah Rabu Abu. Namanya kalau tidak salah, Kami Bangkit Dari Abu. Ya, sebuah lagu. Saya akan coba menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu, walaupun dengan susah payah saya melatihnya. Tapi barangkali nanti kita bisa bernyanyi bersama, ya, sebuah pujian untuk mengungkapkan bahwa kita ini rapuh, kita ini tidak apa-apa sebetulnya. Namun kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan kita dipulihkan. Kita ditolong, diberikan hidup yang baru melalui Kristus. Kita akan mencobanya dan saya akan mencobanya. Bapak Ibu juga dapat ikut bersama-sama menyanyi. Kami pasrah berserah.
Itulah lagu yang begitu indah, bahwa memang kita bukan apa-apa. Kita lemah dan rapuh, kita bagikan abu, namun anugerah Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Sungguh luar biasa, kita dipulihkan dari pagutan dosa karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendak setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita mau menaikkan doa syafaat kita, kita saling menopang dan saling bergumul bersama di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama walaupun melalui ibadah online di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam keadaan apapun pertolongan Tuhan nyata di sepanjang hidup kami. Engkau telah menganugerahkan kami sukacita walaupun keadaan seringkali menekan karena masih adanya pandemi COVID-19 yang harus kami hadapi bersama. Namun kami percaya ya Tuhan, justru dalam situasi seperti itulah kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam hidup keseharian kami. Dan jikalau pada kesempatan ini kami masih diberikan suatu kesempatan yang indah untuk boleh bersama-sama berdoa, Tuhan, kiranya Engkau mau menyambut doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa pertama-tama bagi pemerintah kami. Kami mau berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk diantaranya para petugas kesehatan yang masih harus terus berjuang keras dengan risiko yang tidak kecil untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bahkan juga kami berdoa bagi aparat keamanan yang turut menjaga situasi Indonesia di dalam penanganan bersama COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi masyarakat, buruh, pengemudi,
bahwa semua mereka yang bersama-sama berjuang untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini, kiranya tangan Tuhan yang menguatkan, tangan Tuhan yang terus memimpin kami bangsa Indonesia. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk vaksin yang sudah mulai dibagikan dan disuntikan. Kiranya proses penyuntikan juga dapat optimal dan berjalan dengan baik, sehingga masyarakat boleh diberikan kekuatan untuk boleh berhadapan dengan COVID-19 ini. Kiranya tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan yang terus memberkati setiap usaha yang sedang dilakukan untuk pemberian vaksin mengatasi COVID-19 ini. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja di dalam melakukan ibadah virtual maupun mereka yang sudah menyelenggarakan ibadah onsite. Kiranya Engkau menyertai gereja-gereja ini dalam segala persiapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan ibadah dalam keadaan online maupun onsite. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga bagi bencana yang melanda Indonesia dan dunia. Mereka yang menderita akibat bencana-bencana ini, kiranya tangan Tuhan juga yang terus menyertai, memberikan kekuatan, bahkan juga memberikan pengharapan ketika mereka harus berhadapan dengan malapetaka yang sedang menimpa Indonesia maupun dunia. Pada saat ini juga kami bersatu hati berdoa bagi umat Tuhan yang sedang terus bergumul menghadapi sakit yang dideritanya. Terkhusus kami mau berdoa bagi Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Opa John, dan juga pemulihan bagi saudara Michael dan Billy. Bapa, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Bahkan mereka yang tidak kami sebutkan namanya masing-masing, yang juga terus harus bergumul menghadapi COVID-19 ini, Engkau memberikan kekuatan. Pada akhirnya kami mau berdoa juga bagi pembangunan sarana tempat ibadah dari gerejamu GKI Muara Karang. Kiranya segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, Kau akan menyempurnakannya, sehingga pada saatnya pembangunan untuk menyelesaikan, melanjutkan pembangunan sarana tempat ibadah ini boleh terlaksana. Kami mau berdoa bagi peneguhan penatua periode 2021-2024. Kiranya tangan Tuhan terus mempersiapkan saudara-saudara yang telah dipanggil untuk boleh melayani Tuhan sebagai penatua. Begitu juga program kerja pelayanan tahun 2021, tahun 2022. Engkau juga yang memberkati, sehingga derap langkah bersama melaksanakan kehidupan bersama sebagai gereja boleh terus berjalan. Bapa dalam surga, banyak permohonan kami yang ingin kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau sendiri yang mengetahui apa yang kami butuhkan. Jikalau apa yang berkenan kepadamu, kiranya Engkau mau mengabulkannya. Inilah seluruh doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat ke-12 sampai ke-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149 bait ke-1 sampai dengan ke-3, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena ku tak diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyi
nyanyikanlah dengan riang, karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur ini dengan hati yang tulus. Mampukan kami untuk terus bersyukur atas segala kemurahan-Mu ini. Kami persembahkan segala yang ada pada kami dengan keyakinan bahwa berkat Tuhan selalu tercurah bagi kami. Kiranya kami selalu menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua. Dalam Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 126 bait ke-1 sampai ke-3. Tuhan memanggilmu. Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan.
Kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu dan memulihkan kehidupan siapapun yang engkau jumpai, dimanapun engkau berada. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna.